Yo, hai, selamat datang di channel AMA Effect. Jadi kita bakal bikin seperti di awal video tadi ya. Dan di sini gue pakai 3 aplikasi, like Motion, Power Director, dan Canon. Ya, sikat, like Motion, buka, langsung buat project baru, masukin footage. Oke, langsung aja masukin efek ledakan. Kalau udah, kita tambahkan efek. Kalian cari yang chroma key. Kemudian tambahin lagi efek warna. Lalu kita setting chroma key-nya. Kita pilih yang threshold ya, kalian gerakin ke arah kanan sampai dia smooth. Lalu kita setting yang efek warna ya, kalian warnain biru ya, karena efek auranya nanti biru, di sini ledakannya juga bakal jadi biru. Terus tambahin lagi efek kecerahan, lalu setting ya kecerahannya, kita naikin biar agak putih. Lalu masukin lagi efek RGB. Kalian boleh pakai RGB atau enggak, itu enggak apa-apa. Terus tambahin lagi banyak ya efeknya. Di sini gue pakai fade in fade out biar enggak terlalu kasar ya. Langsung aja di setting fade in fade out ya. Yang innya dimatiin, yang outnya biarin aja. Setelah itu kita duplikat ya. Jadi ada dua nih. Nah, yang atas kalian klik,
tambahkan efek 3D, pilih yang torus. Kemudian setting aja torusnya. Untuk orientasi dilurusin ya, menghadap ke depan layar sampai minus ke 90. Lalu radiusnya ini kita kecilin aja. Lebar juga terserah kalian, mau makin lebar itu wave-nya makin gede kelihatannya. Oke, sedang aja ya. Lalu posisi. Oke, untuk skalanya itu kita kecilin dulu ya. Terus intensitas kita turunin dikit. Lalu turun ke sign ya. Sign-nya ini terserah suka-suka kalian. Oke, udah. Lalu kita bikin keyframe di scale-nya ya. Kalian bikin di awal dan di akhir. Kemudian kita perbesar scale-nya sampai kayak gini ya. Sampai melewati layar. Setelah itu kita tambah efek blur, pilih yang fast bokeh blur. Lalu setting juga untuk salin latar belakang efeknya sampai dia kayak ngekloning gini ya. Nanti bentuknya gini nih. Kelihatan ya bulat-bulat. Oke, sekarang kita masukin overlay yang aura. Kemudian kita masuk ke menu blending dan opacity. Pilih opsi yang cerahkan yang screen. Lalu kita ke buff and transform. Kita perbesar. Setelah itu footage-nya ini kita tambahin efek brightness. Kecerahannya kita turunin ya biar glowing nanti efeknya. Kemudian auranya diduplikat. Lalu di sini gua mau pakai glowing lagi ya, pakai efek glow lagi. Jadi kita bakal masukin 3 efek nanti. Yang pertama kita masukin efek lumake. Lalu kita masukin efek glow-nya. Untuk glow color-nya kita samain sama warna aura. Ini lumake-nya harus kita setting dulu ya biar nggak kelihatan garisnya. Kita kecilin ya. Nah, settingnya di bagian yang rendah. Lumake. Baru kita masuk ke glow-nya. Radius, alpha, hardness-nya kalian setting aja sesuaiin. Kemudian kita tambah efek fast atau salin latar belakang. Terus blendingnya kalian rubah jadi color edge. Nah yang ini. Oke, setelah itu overlaynya kalian duplikat lagi. Jadi ada 3 ya. Terus duplikatannya itu kalian perbesar. Perbesar sampai sekitar 8000 atau 9000. Kalau udah, mode blendingnya kita ganti jadi color dodge. Setelah itu kita tambah lagi efek fast bokeh blur. Setting kekuatan blurnya sekitar 600, 0,600. Literasinya naikin ke 4. Oke, jadi gini ya cara bikin efek explosion dan aura power up. Sekarang kita bakal bikin efek yang lari cepetnya, yang opening dan endingnya. Oke, langkah pertama kita bakal hapus background yang tadi udah kita screenshot pas kita ngedit di aplikasi Power Director. Oke, ini ya. Kenapa di sini gue pakai aplikasi PixArt? Kenapa nggak pakai yang instan aja bang? Yang di web tuh kan ada remove.bg ya. Jadi karena di sini ada timeline Power Director-nya ikut ke screenshot, jadi gue pakai PixArt aja. Lalu kita pilih hapus. Yang pilih yang orang nih ya. Nah ini dia bakal auto
Habis itu kita rapihin aja bagian-bagian yang nggak kena. Kalau misalkan kalian punya cara yang lebih cepat atau lebih efisien, kalian boleh pakai aplikasi apa aja lah ya. Gue yakin kok udah pada bisa, pasti nggak perlu gue jelasin secara detail. Oke, sebelumnya kita udah edit video ini kan ya di Power Director, ada di menit 2:23. Kalian tinggal masukin aja hasil editannya itu. Lalu kita bakal masukin screenshotan yang tadi udah kita hapus backgroundnya. Oke, ini udah masuk ya, screenshotan yang udah kita hapus. Terus kita tandain dulu, lalu kita potong. Lalu kita masuk ke fitur Move and Transform ya. Kita klik dulu yang ini ya, kita atur posisinya. Lalu kita rubah ukurannya. Oke, udah pas ya. Lalu kita gerakin lagi, klik ini. Lalu kita tandain pakai keyframe di ujung, di awal dan di akhir ya. Setelah itu kita klik ini lagi untuk merubah ukurannya. Kita kasih keyframe lagi di awal dan di akhirnya. Kalian perbesar sampai ini di angka sekitar 2000-an lah. Setelah itu kita masukin efek motion blur ya, efeknya yang ini. Oke, hasilnya nanti bakal kayak gini nih. Setelah itu kita masukin overlay lightningnya. Oke, lalu kalian ganti blendingnya menjadi screen. Oke, setelah itu kalian klik footage-nya. Lalu kita masuk ke efek, lalu kasih kecerahan. Kecerahannya itu kalian setting sampai gelap ya, biar dia ngeglow. Oke, hasilnya kira-kira kayak gitu tadi. Lalu kita pindahkan ke overlay ya, kita perbesar overlaynya sampai pas lah ukurannya ya. Untuk bagian-bagian yang nggak kepake, kalian rapin aja, kalian potong. Setelah itu kita gandakan overlay lightningnya, lalu blendingnya kita rubah jadi color dodge. Lalu kita tambahkan efek buram kotak cepat. Lalu kita masukin lagi lightning yang satunya biar ada banyak lightningnya. Kalian tinggal ikutin aja pakai cara yang sama ya, jadi setiap lightningnya itu diduplikat biar ada reflection untuk ke temboknya lah, kayak gitu ya. Ini arah lightningnya kalian sesuaiin aja, mau kayak gimana, mau gede, mau kecil. Lalu kita masukin lagi lightning yang untuk tembok. Lightningnya kayak gini nih ya. Seperti biasa, overlay lightningnya ini kita blending aja. Kalian tinggal tempel-tempel aja lightningnya ya, yang udah gue sediain, linknya ada di deskripsi. Nanti kita bakal tempel juga buat yang di badannya. Kalian tinggal perhatiin aja step-stepnya itu sama. Lalu masukin lagi listrik berikutnya, kalian tinggal pilih-pilih aja, tinggal diatur aja, ditaruh di mana, di badan, di tembok juga bisa ini. Oke, kalau udah kalian rapihin, sekarang kita masukin efek debu ya ini. Jadi kalian tinggal blending lagi, terus atur penempatannya, lalu kasih efek fade in ya, biar nggak terlalu kasar. Sekarang kita bakal bikin kamera shake-nya ya. Ini udah di export tadi videonya. Oke, lalu kita potong bagian waktu mau masuk badannya itu, kita potong. Oke, kita potong sedikit di sini ya. Oke, lalu kita pindah ke frame berikutnya, pas ledakan kita potong. Kita bikin lagi potongan di sebelahnya.
pas ledakan juga. Oke, ini energi ballnya juga cara bikinnya sama aja. Oke, udah selesai ya. Jadi udah dipotong-potong. Sekarang kita tinggal masukin efeknya. Kalian pilih yang ini nih. Lalu kita tambahin lagi efek mirrornya. Kalian pilih yang ini, ubin ya. Terus kita atur, terus mirrornya ini diaktifkan. Lalu kita setting dulu shake-nya. Kita mainnya di magnitude-nya aja ya. Sekitar 20. Lalu di sebelahnya ini bakal kita zoom ya. Jadi ini ada seperti kamera movement zoom. Kita bikin keyframe di awal dan di pertengahan ini ya. Lalu kita tarik biar ngezoom dia. Kita geser ini, lalu pasang kurva. Kalau udah selesai, kalian tinggal copy aja salin efek nih ya. Terus pasang di setiap footage-footage yang kita potong. Kalian bisa tambahin movement di setiap potongannya. Terserah kalian mau ngezoom atau mau setengah atau mau kayak gimana, bebas. Kalian bisa explore lagi. Kalau misalkan kecepetan ini, kalian bisa tanyain aja langsung di komentar ya. Oke, ini bakal gua zoom juga. Ini kurvanya ya, yang ini ya, biar dia pergerakan ngezoomnya nanti smooth. Kalau udah, kalian tinggal masukin background atau sound effect. Di sini gua nggak tutorialin ya, karena videonya menurut gua udah terlalu panjang. Kalian bisa cari sound effect dengan keyword electricity sound effect atau the flash sound effect. Itu untuk efek-efek listriknya ya. Kalau untuk transisinya kalian bisa pakai cinematic wash ya, yang udah gua pernah share sound effect sebelumnya. Oke, kira-kira gimana cara buatnya? Gampang kan ya, dari cara rekam, cara edit, dan finishingnya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk share and like. Sampai ketemu di next tutorial. See ya.